jelas sekali sahabat ya. Cal dikatakan bu, warna sangat mencolok dan beda banget. Nah, ini yang dari pengurangan atau dari Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama Dato Mulyani Media Teman-teman dan Sari Jaya. Spesial kita berada di kawasan Sunan Kediri. Seperti apakah perjalanan hari ini? Semakin bersama Dato Mulyani Media Teman-teman dan Sari Jaya. Oke pemirsa, hari ini inilah sungai Bawaduk yang airnya cukup jernih sekali. Dan ini bisa dikatakan adalah kali tempur ya. Nah, kali tempur dapat melihat sendiri warnanya sangat berbeda sekali. Terjadi dua warna. Ini yang ada di kawasan Sleman, Kabupaten Kediri. Dan ini memang terasa unik sekali. Jadi ini kita tidak perlu ke Mahakam. Nah, kita cukup di Sleman ini loh. Lihat jelas sekali sahabatku ya, cal dikatakan loh, warna sangat mencolok dan beda banget. Nah ini yang dari pengurangan atau dari apa ya istilahnya, kalau waduk semen itu meluap ini bisa melajar sini ya. Itu ada jembatannya sahabatku ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk sahabatku dimanapun anda berada, yang jelas kita sampaikan juga selamat datang yang baru merapat di channel kami di Jatuh Mulia New Media Pemerintah Umat dan Pesari Jaya. Nah ini ya, seperti ini yang arah dari selatan ini ya. Nah ini ya, ada selatan. Selagi tampak jelas sekali perbedaan warna dari air waduk antara air persawahan ya. Ini dikatakan ada kali tempur. Dan di atas sana sahabatku ya, terdapat dua pohon besar ini ya, dua pohon besar, dua pohon termesi ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, yang jelas kita sampaikan juga selamat datang di channel kami di Jatuh Mulia New Media Pemerintah Umat dan Pelestari Budaya. Hari ini kita berada di Sleman ya, untuk mengenalkan wisata yang ada di Waduk Sleman. Dan ini juga memang bisa dikatakan unik sekali ya, ada beberapa batu yang sangat besar sekali. Nah ini ya, batu besar sekali menghiasi Waduk Sleman ya. Ini di bawahnya ya, di bawahnya. Dan nanti kita coba akan mereview di atas sahabatku ya, mereview di atas seperti apakah kondisi di atas. Nah ini kalau kita rasakan depan kita nih ya, terdapat pohon besar sekali yang sangat unik ini ya. Pohon termesi lor, itu ya cabangnya ada ribuan cabang ya, ribuan cabang yang ada di kawasan Sleman Kediri. Juga ini teman-temanku ya, ini boleh dibilang bahwa di sini tuh terkenal dengan tanaman brambang gitu ya, tanaman brambang. Jadi teman-teman semuanya kalau ingin untuk tanaman brambang hanya bisa datang di Waduk Sleman yang ada di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video dari kami dan Jatuh Mulia New Media Pemerintah Umat dan Pelestari Budaya. Tunggu jalan-jalan di tempat Anda hanya di Jatuh Mulia New Media Pemerintah Umat dan Pelestari Budaya. Tentunya jangan lupa support kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Tentunya senantiasa Anda akan mendapatkan video-video terbaru dari kami dan Jatuh Mulia New Media Pemerintah Umat dan Pelestari Budaya. Saran dan kritik masih kita tunggu di 085 895 6522 988.